Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pemilu legislatif 2024 ini nampaknya tidak hanya diramaikan dari kalangan artis dan juga public figure. Kita juga melihat ada mantan atlet yang ternyata nyalek di tahun 2024. Mantan petenis peringkat 19 dunia, Yayu Basuki, maju. Ini menjadi bakal calon anggota legislatif DPR RI dari PDIP, mewakili daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga menjadi tanah kelahirannya. Yayu sendiri pernah menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional dengan Dapil Jawa Tengah 1 yang meliputi Kota dan Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal. Jika nanti terpilih menjadi wakil rakyat, Yayu akan fokus pada isu perempuan dan olahraga yang menjadi basicnya. Jadi ini pindah ya, pindah kendaraan. Ya. Nah, saya kira seperti itu. Sekarang di PDIP. Dari biru ke merah. Ya. Saya orang Jogja, saya mau kemana? Saya ingin kalau mewakili representatif itu ya buat Yogyakarta. Nah, kembali lagi, saya kalau di background olahraga dari main pon sampai akhir di karir, saya nggak pernah main buat mana, saya main buat Jogja. Jadi saya pikir